Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang balita yang berdiri di jalur puncak Gunung Kerinci didampingi oleh sang ayah. Dalam video berdurasi 16 detik tersebut tampak balita berusia 2 tahun mengenakan jaket tebal berwarna pink, celana abu, sarung tangan dan sepatu pink berdiri di jalur tanjakan Gunung Kerinci. Di mana di bagian bawahnya adalah jurang. Tampak balita tersebut ingin berjalan sendiri di jalur tanjakan tersebut. Di belakang balita tersebut terdapat ayah yang memeganginya. Sontak unggahan itu pun menuai beragam komentar dari warganet. Banyak warganet yang menilai orang tua balita tersebut egois, karena hal itu jelas sangat membahayakan keselamatan anak, kondisi fisik, apalagi balita, tentu sangat jauh berbeda dengan fisik orang dewasa.